Biasa kayak gitu, agak-agak berat dia kan. Medan, Pelita Batak, Ketua Umum Persatuan Umat Kristen Gria Martubung sekitarnya, PUKGMS, Sabam Parulian Parsaoran Manalu, SE, MAP melepas pawai obor perayaan Paskah Subuh yang dihadiri sekitar 4.000 orang di Perumnas Gria Martubung Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, Minggu, tanggal 9 April tahun 2023. Pawai diikuti oleh warga yang tergabung dalam Serikat Tolong Menolong, STM, dan denominasi gereja yang berada di Gria Martubung sekitarnya. Pawai obor dimulai pukul 4 WIB. Melepas pawai, Sabam didampingi Sekretaris Jenderal Sahat Halomoan Nasution, MC dan Praeses 31 Medan Utara Pendeta Suwandi Sinambela, MC. Juga hadir tokoh masyarakat Dr. Maruli Siahaan, SH, MH, Ketua Panitia Adisten Marbun, Sekretaris Panitia Darnawati Ginting, Bendahara Panitia Rotua Marbun dan pengurus STM dan denominasi gereja yang turut serta, dengan membawa obor sebagai lambing semangat dan pengharapan. Warga yang diikuti oleh anak sekolah minggu, remaja dan orang tua berjalan mengitari komplek perumahan Gria Martubung sambil menyanyikan kidung pujian Paskah. Setelah pawai obor selesai dilanjutkan dengan ibadah subuh yang dipimpin oleh Pendeta Suwandi Sinambela dan Pendeta Crimson Simamora serta pendeta-pendeta denominasi gereja yang berjumlah 11 pendeta. Kita berbahagia karena Yesus benar telah bangkit mengalahkan maut, sebagaimana kesaksian para perempuan atau ibu-ibu yang mendatangi kubur Yesus pada saat subuh. Yesus bangkit, menguatkan iman percaya kita semua, ujar Pendeta Suwandi Sinambela. Sebagai Ketua Umum PUKGMS, Sabam Parulian Manalu menekankan agar seluruh warga Gria Martubung tetap bersatu padu dalam mengikat kebersamaan. Dengan bersama dan saling mengasihi, maka akan tercipta lingkungan yang nyaman dan aman sebagai tempat tinggal bersama. Kebersamaan kita yang akan membawa pembangunan ke daerah kita ini, ujarnya. Dr. Maruli Siahaan juga mengatakan hal yang sama, di mana untuk kedua kalinya kegiatan pawai obor Paskah Subuh dilaksanakan di Gria Martubung. Ini adalah sejarah, tidak mudah untuk melakukan kegiatan seperti ini, bagaimana kita bisa bersatu dalam ikatan kebersamaan dan lingkungan Gria Martubung ini. Mari tetap mendukung gerakan-gerakan yang dilakukan tokoh kita, Sabam Manalu, ujarnya. Kegiatan dilanjutkan dengan pencarian telur Paskah oleh anak-anak dengan gembira. Panitia juga memberikan hadiah Paskah kepada anak-anak dengan menuliskan rupiah pada telur yang diletakkan di sembarang tempat oleh panitia sebelumnya. Beliau sudah panjang tadi menceritakan bagaimana hampir sekian puluh 28 tahun ya Gria ini belum mampu untuk melaksanakan selama 28 tahun. Tapi baru dengan kehadiran oleh tokoh kita, Amang Sabam Manalu, dengan umur yang masih muda, sudah mampu untuk mempersatukan dan memerkat semua para Batak Kristen yang ada di Gria. Buri itu dong anak. Amang inang salut nahi tadi son. Sebenarnya banyak yang mau bergabung dengan kita. Dalam kegiatan ini, banyak yang mau bergabung dengan kita, tapi masih kita batasi khusus untuk Gria Martubung sekitarnya. Mengapa? Karena kita berharap di tempat lain mereka melakukan juga hal yang sama. Tidak hanya terpusat di tempat ini. Yang kedua, kami juga melakukan ini untuk kebersamaan kita, agar kita seluruh umat Kristen yang ada di Gria Martubung ini tidak lagi terkotak-kotak oleh dogmatik daripada gereja kita masing-masing. Kita harus saling peduli. Jangan kita lagi mengatakan sona hitai, ai Pentakosta dei, ai Katolik dei, HKBP dei. Tidak lagi seperti itu. Kita umat Kristen di Gria Martubung ini satu. Satu sebagai pengikut Kristus. Itu yang paling penting. Amin. Karena itu, persoalan cara jangan kita masalahkan lagi. Ya. Kita tahu Tuhan itu adalah orang yang, Tuhan itu adalah Tuhan yang maha tahu. Allah yang maha kasih. Allah yang maha sayang. Karena itu, jangan cara kita menyembah Tuhan membeda-bedakan kita, memberikan sekat kepada kita yang membuat kita tidak bisa bersatu. Untuk itu Bapak Ibu semua, kami mengajak sebagai Ketua PUKGMS
saya mengajak kita semua agar seluruh umat Kristen yang ada di Gereja Martubung ini, mari kita bersama-sama membangun keimanan kita dari manapun kita berasal, membangun gereja kita, gereja manapun yang mau kita bangun. Itulah bentuk kebersamaan kita. Dan saya menyampaikan di dalam kesempatan ini bahwa Gereja Martubung ini sama-sama menalu, karena melalui kebersamaan ini kami benar-benar mengharapkan apa yang dicita-citakan untuk kebaikan-kebaikan terwujud di Gereja Martubung ini. Kami benar-benar memajukan, bahkan mendorong mereka, para tokoh-tokoh yang dari Gereja Martubung ini dan juga dari luar, seperti Amang Sabam, Amang Maruli, Amang Bukit, dan Amang Silai. Dengan harapan kami, mereka dapat menang melalui kebersamaan kami di PUK BKMS di Gereja Martubung ini. Terima kasih. Kalau dari sisi yang kita ketika Yesus bangkit pada buah-buah itu, yaitu sekitar 4 suku para perempuan datang ke kuburan Yesus dengan tujuan untuk meminyaki, karena itu ada jabudi. Tapi mereka setelah melihat bahwa batu yang menutup kuburan Yesus telah terbunuh itu, itulah buktinya bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dan peringatan yang seperti itulah kami maknai, mengenang bagaimana Yesus sebenarnya bangkit. Pada masa subuh kami melakukan pawai obor dengan sukacita, pertanda bahwa kami bersukacita karena kami telah dimenangkan Tuhan Yesus melalui kebangkitannya.